semua TKW sekarang jadi YouTuber. Contoh yang besar, Joy Skylight, ini dia, Andy Kers. Ah, ntar aku. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Elia Gusna 26. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu selalu yang aku ucapkan di awal video aku. Aku tuh mau sharing teman-teman, sharing tentang kegalauan aku di dunia per-YouTube-an gitu. Karena kalian tahu sendiri, sekarang itu banyak sekali YouTuber dan sangat menjamur. Akeh banget, ini tak campur sama bahasa Jawa ya. Akeh banget apa meneh TKW. Semua TKW sekarang jadi YouTuber. Contoh yang besar, Joy Skylight, ini dia, Andy Kers. Ah, ntar aku dari awal ya. Joy Skylight dia campur-campur, ada masak, ada sama majikan, tapi dia banyakkan sama majikan sih. Maksudnya videonya tuh full 80% sama majikan, karena majikannya oke, mungkin dia akan lama di situ. Berita juga dia ada, berita tentang TKW-TKW, dan komplit lah kalau punya dia campur aduk gitu. Andy Kers, tukang masak food vlogger nomor 1 TKW Hong Kong. Jadi kalau masakan apa semua dia bisa, dan dia juga makan segala macam makanan, mau yang mentah, mau yang mateng, mau yang ekstrim dia bisa makan. Kalau aku sih kayak misalnya lalap cabai hijau atau pari mentah aku nggak bisa. Ora iso teman-teman, radoyan aku ora iso ngelek ngono. Terus terang. Tapi kalau dia enggak, semua dia bisa. Ada lagi video yang dulu itu viral juga, sering muncul, Bang Erwin. Nah, tapi sekarang dia nggak tahu kenapa, karena dia sekarang udah jarang banget. Itu yang dulu ya teman-teman, itu yang kawakan-kawakan udah gede-gede yang zaman dulu. Yang baru sekarang itu yang lagi viral, Mboknya Mimi, ini dia. Nah, dia itu selalu sama anak majikannya. Kebanyakan hampir 90% sama anak majikannya. Karena mungkin nggak tahu dia dapat libur apa nggak tahu, sekarang dia lagi cuti. Video dia dengan ratusan ribu view dengan hanya beberapa hari. Kepengin, kalau ngomong kepengin, iya kepengin. Tapi kalau ngomong iri apa enggak lah, cuman kepengin gitu aja. Karena kan aku tahu kok di dunia YouTube itu kayak ya memang artis ya. Jadi mana yang lagi baru itu yang ditonton, dan yang lagi seru itu ditonton. Kayak contohnya dulu kan cikal bakal yang terkenal banget kan kayak si Raditya Dika, Boyzka. Nah, mereka hanya dengan mungkin view-nya baru subscribe-nya baru sekitar, kalau si aku cek, kalau si siapa namanya Raditya Dika ya, kayak cuman baru 7 juta sekian gitu. Raditya Dika. Subscribe-nya baru 7,1 juta. Ini yang kawakan ya teman-teman. Ya maksudnya yang baru, yang dia tuh dari awal banget cikal bakal, semua belum punya YouTube, dia udah punya YouTube. Kayak Halilintar belum punya, Ria Ricis apalagi belum, masih SMP mungkin. Bayu Iskak juga itu cuman 2,6 juta, padahal dia dari bau dari dulu banget, dia dari sebelum ada viral YouTube dia masih nyari sinyal gitu. Nah, yang sekarang itu yang baru-baru banyak, Deddy Kobuser, ada Baim Paula, ada Halilintar sekarang yang udah juta-jutaan, puluhan juta subscribe-nya melebihi mereka. Ya aku tahu di dunia YouTube kayak gitu sih. Jadi apa jenenge, maksudnya ki mana yang baru nampilkan baru itu ditonton gitu. Ya selagi kalau nah di YouTube masalahnya aku dulu udah pernah jadi sering udah pernah satu upload satu hari udah puluhan ribu. Aku udah pernah ngerasain walau hanya beberapa hari gitu. Walau misalnya dirit. Nah, jadi misalnya kalau kita lagi di atas itu pergunakan dengan baik duitnya dan jaga konten. Kadang kita udah menjaga banget konten tapi juga sering langsung ambruk gitu. Yang paling angel itu bukan mendapatkan iklan teman-teman, bukan dimonetize-nya, tapi mempertahankan konten kita itu, yang supaya mempertahankan konten kita itu untuk tetap ditonton, tetap disukai. Nah, itu yang paling sulit.
karena memang sekarang YouTube menjabur banget. Apalagi TKW Hong Kong, TKW Taiwan, TKI Jepang, TKI Korea. Jadi koyo apa jenenge koyo berlomba-lomba, tapi nggak apa sih, malah senang berlomba dengan sehat. Ya kadang aku nontonnya juga sih, masih wah videonya kok saiki nonton sedikit, tapi gak apa-apa kak masalah, memang rezeki kan menggunakan kayak roda berputar gitu. Emang aku juga misalnya nonton YouTube juga aku seneng sing anyar ah dulu sing anyar apa ah sing anyar iki apa ngono podo wae sih, normal kuwi sih mah gitu gitu. Memang nek nang YouTube ki oleh duitnya cepet, tapi memang kita kadang medun munggah medun munggah medun ngono, kadang suka gak ngerti ta maksudnya jeneng nih rezeki ya itu ya. Saya kita deloki ono grup YouTube ku ya teman-teman, sing grup YouTube ku sing apa jenenge sing TKW Hong Kong wae, sing TKW Hong Kong ini YouTube sing anyar-anyar, tapi saiki mulai mulai apa mulai naik kayak contoh nih radio GBFM. Nah ini juga lagi sekarang lagi naik, dia itu seputar gosip menggosip. Dan yang satu lagi Pelangi Hidup, ini dia Pelangi Hidup tuh juga dia lagi naik juga, karena dia kemarin apa dia senengnya yang kayak yang ekstrim gitu, kayak TKW yang apa-apa gitu, maksudnya yang kayak ada kita ada kutipnya gitu, dia sukanya kayak gitu yang ekstrim. Ini aja ada sekitar berapa orang TKW yang semua. Nah ini grup YouTube aku ini teman-teman, ya YouTube aku, YouTuber Hong Kong. Ini yang baru-baru teman-teman. Ini aja udah ada alhamdulillah. Ini aja udah ada hampir 20 orang. Yang kawakan enggak yang kawakan sih, agak lama gitu ya. Aku Ella Gustina sama Mbak Sambalado Channel. Mbak Sambalado Channel yang bien sempat viral banget memang video ini. Jadi ini saking banyaknya konten with something diunggah, kayak misalnya ada Baby Chai, oh iya Baby Chai aku lupa, Evita V, Marina Kurnia, Risa Itaka yang udah baru pulang menikah, terus ada Will Together, Pak Tutik Nganju, pokoknya banyak banget temen-temen. Jadi aku dong suka bingung ya mau upload konten apa sih ki? Kadang ono bingungnya juga loh, tapi jenenge kreator ya, jadi kita kan dewe dituntut untuk menjadi kreator, jadi untuk berkreasi berusaha semaksimal mungkin kita untuk menampilkan video yang bagus yang ditonton. Syukur ada nonton ya, alhamdulillah. Maksudnya ya berdoanya ada nonton lah ngono ya. Nek misalnya enggak ada nonton ya buat meneh, upload meneh. Mungkin dhewe kudu enggak ngerti. Kadang dhewe mikir ah itu video biasa-biasa wae, tapi ternyata nonton akeh. Awan-awan kadang aku juga ngono teman-teman. Maksudnya iki tadi aku kira iki video biasa, tapi ternyata kedekatannya sing nonton akeh. Sedangkan video sing wis tak apa tak edit tenanan, wah kadar viral tekan gue yang pedus apa filmnya biasa lagi, nggak sesuai dengan harapan. Jadi apa ya, ya tapi aku seneng sih dengan makin banyaknya YouTuber TKW Hong Kong. Aku seneng karena apa, ini termasuk kegiatan yang positif. Satu positif, kedua juga menghasilkan uang juga. Jadi kita belajar juga di sini, belajar bagaimana mengolah apa namanya, mengolah teknologi, punya HP canggih, punya kamera bagus, punya laptop. Itu kalau TKW so pasti punya. Percuma kalau nggak digunain untuk ya hal yang positif dan apalagi menghasilkan uang ribet ngomongnya. Nah jadi nih aku seneng banget, masalahnya rezeki emang udah dibagi. Aku udah ngomong nek sambat aku bisa tahun kok videonya biasa, gak masalah, nanti pada saatnya pasti nang dhuwur, pasti kabeh nang dhuwur maksudnya. Tapi kalau nggak berusaha terus lo aja langsung bleret, nggak pernah upload video, ah males langsung down gitu, enggak. Dan video aku naik turun karena nonton yang biro, tapi aku tetap aku berusaha untuk satu dua hari sekali upload karena sekarang keseringan dua hari sekali karena aku ada pekerjaan tambahan. Nanti kapan aku ceritain, jadi kadang aku dua hari sekali, kadang sibuk banget gitu, kadang ngurus anak dua, ada
pekerjaan tambahan lagi, jadi super sibuk. Dan aku juga jarang bisa libur. Ini aku udah 2 bulan pas sebelum ke Makau sebulan, sampai sekarang pulang dari Makau udah sekitar sebulan, baru libur satu kali teman-teman. Jadi sibuk banget dengan adalah kerjaan aku. Satu lagi yang masih aku rahasiain, dengan jaga anak dua juga. Jadi dan majikan aku juga jarang di rumah. Ini majikan aku mau kerja 5 hari baru pulang. Enggak tahu ke Paris atau mana, enggak tahu. Jadinya sibuk banget. Jadi kadang aku ngupload 2 hari sekali. Walaupun kadang video aku ki si nonton ya kayak sekarang. Yang nonton enggak sebegitu banyak. Enggak apa-apa, aku tetap senang. Walaupun kadang aduh, tapi cuman aduh gitu aja, tapi tetap senang lah maksudnya. Karena apa? Aku senang karena video, aku senang ngomong, aku senang sharing, aku senang kayak apa jenisnya yang mau ke sini. Terus kemarin juga banyak kali pertanyaan tentang seputar bagaimana kerja di Hong Kong gitu. Nah teman-teman, itu dulu ya sharing aku hari ini, karena aku lagi sharing tentang isi hati aku. Sekarang banyak banget YouTuber, jadi kadang bingung mengupload apa karena di kegiatan di Hong Kong semua udah diupload sama teman-teman aku. Aku juga yang dulu udah banyak, jadi kadang bingung mengupload apa. Itu berhubung anak aku dua lagi berantem, ibunya lagi berangkat kerja, jadi aku udah dulu video aku, mungkin nanti ada part 2 nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, tetap semangat.